Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi hari ini kita akan repair motor di 13 Pucun Up buat balap LFN di Surabaya guys. Jadi kita akan balap ke sana ngelawan Maung guys, bukan Maung ya. Mekanik-mekanik handal seperti MDR, siapa lagi sih? VJ ya. VJ pokoknya Maung-Maung semua itu keluar guys. Mandir aja ini ngeluarin 4 pokoknya itu. Mekanik terbaik, jadi kita akan coba aja gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Jadi ngadu milik aja gitu guys, jadi aku akan repairin. Dan nanti hari Minggu sama Senin aku akan balap di, bukan aku, kita ada jokinya. Motor aku akan balap di sana. Jadi bagi kalian ada yang mau order kirian YM Racing, langsung aja ke Shopee Pripater 308. Semua ready ya guys, untuk Lolar-lolar, per-peran, kumang lolar, semuanya ready. Untuk yang mau bore up harian di Pripater 308, langsung DM aja Pripater, nanti di situ aku kasih harga spesial, oke? Okay? Bit karbu ataupun apa, bisa. Oke okay, cuy, jadi kita lagi prepare balap LFN Haji Putra guys. Nih, mesinnya lagi kita repair dan rangkanya ini pakai yang 150 guys. Tuh. Ini rangkanya 150. Lagi nambru di sini, mudah-mudahan malam hidup guys. Terus ya ini rangkanya, ini kemarin bekas jatuh, shock piringannya bengkung guys, tapi udah kita ganti piringan bekasnya, ada di sini. Mana sih piringan bekasnya guys? Nah ini piringan bekasnya, motowan bengkung guys, udah nggak bisa dipakai lagi nih, sedih. Buang, harus dibuang tuh. Sini ada YouTuber Yunus. Si YouTuber Yunus yang di endorse knalpot. Ai. Ya guys ya. Guys, di endorse knalpot guys. Mana knalpot tuh jadi belum? Ai. Sonic. Sonic 6. Anjir baru euy. B Pro. Tah. MU Project. Tah. Follow tah, subscribe guys. Subscribe channel kita MY. Nah, owner nah. Ah, Bretan wae nya. Ah? Asli San Mori wae, track day wae. Kita mah udah bosan ciwi day. Belum kapok dia mah, tenang. Anjir. Oh ya. Sok aja lihat kira ya, my project kontennya agak-agak membahayakan. Oh gitu. Anjir. Oke, kita lanjut. Nih, aduh mesin belum beres ini. Jadi banyak, nambah banyak. Tuh guys, nambah banyak guys. Siap Nus, nuhun. Guys, ngeri guys. Satu. Oke, jadi ini 13 Pucun Up guys. 13 Pucun Up itu ya speknya hampir sama kayak 130 pemula atau MP7. Yang membedakannya yaitu si 130 Pucun Up itu magnetnya bebas ya guys. Magnetnya bebas. Nih. Jadi magnetnya ini boleh dikopongin guys. Eh benar gak sih boleh kan? Hah? Boleh dikopongin ya. Boleh dibubut juga si magnetnya, kalau MP7 kan itu nggak boleh ya. Terus untuk sehernya sama, diameternya 55. Untuk seher aku menggunakan LHK ya guys. Tuh, sehernya LHK. Untuk struknya ini standar. Aku nggak naik struk karena emang nggak boleh naik struk. Kerasnya boleh dimodif guys. Kalau aku ini udah dimodif juga kerasnya. Jadi ini lagi prepare. Tuh, ini menyesuaikan kompresi sehernya. Lagi dipasang dulu ini. Siap, terus nanti. Lagi dipasang dialan guys. Karena mau di dial. Dan bagi yang nanya, ini banyak banget yang nanya, bang, jalur OC nya gimana sih? Nah seperti ini guys, jalur OC nya jadi nanti dibolongin lagi nih di sini nih. Kan di sini tuh ada pompa oli. Nah abis pompa olinya itu ada, harusnya jalurnya ke boring. Jalur ke boringnya itu ditutup gitu. Lalu kalian buatlah lubang di bagian sini nih. Jadi olinya langsung ke sini keluar. Didinginin di oil cooler gitu.
Kayak gitu guys. Jadi ini lagi dipreparekan. Nanti mungkin video terakhir aku akan coba hidupin lamsam aja dulu, lamsam tipis-tipis. Nanti lihat aja dengerin suaranya. Dan karbu juga aku udah order guys. Jadi kalau 1-3 pucun up itu enaknya pakai karburator si PE guys. Ini PE yang kodenya kelihatan gak sih? Nah, 74AA115. Tuh. Ini PE28 ya. Karena si regulasi 1-3 pucun up itu harus atau wajib di ukuran 28. Gak boleh lebih dari 28 kayak gitu. Makanya aku ini udah order. Sebenarnya asalnya tuh aku pakai karbu yang UMA guys. Kita lihat kali ya. Yang UMA-nya. Nah, nanti kita lihat nih. Ini yang PE dan ini yang UMA. Nah, ini UMA guys. Ini sama-sama 28. Tapi yang ini mereknya UMA, yang ini Keihin. Dan untuk harganya jauh ya. Yang ini harganya 800-an, kalau yang ini di 300.000. Tapi lebih enak yang ini gitu guys. Gak tahu untuk settingannya 1-3 pucun up itu rata-rata pakai si karbu seperti ini. Kayak gitu guys. Nah, jadi nanti kita akan pasangin. Kita akan lamsam suaranya bagaimana. Tonton video ini sampai akhir ya. Biar kalian tahu juga gitu. Terus apa lagi ya? Untuk rumah loler. Sampai kayaknya. Rumah loler coba cek. Rumah loler kita pakai yang seperti ini. Kalau kalian ada yang mau order seperti ini untuk race joss banget, bisa order di kita ya guys. Nanti kita akan ready-kan. DM aja di Privatar 308 joy. Ini diameternya 13,5 dan ada juga yang 13,3 buat MP7. Jadi beda ya. Kalau buat MP7 beda dalemannya. Nih, ini MP7. Kalau yang ini buat 150. Oke, okay. Pokoknya 13,5, ini 13,3 si derajatnya, guys. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Di sini ya, ini tempat-tempat aku, guys. Perk lab MP7 aku pakai MDR. Nih, pakai MDR. Lalu yang ini Noken BRT, share BRT 66 ya. 66. Ini LHK pin 15. Kayak gitu cuy. Ini noken-nokennya. Ini aku ready satu lagi di noken as yang buat harian 130, ready banget. Bisa langsung order aja di Privatar 308. Ready guys, ini harganya di 450.000 aja. Kayak gitu cuy. Soalnya nanti terakhir lah. Nah, ini lagi posisi top ya. Top atau no? Nah, ini wajib no. Dah, ayo udah aman lah. Nah, untuk headnya yang ini nggak bisa aku. Nggak bisa aku liatin karena lagi dibenerin guys si bagian klepnya. Jadi nanti klepnya kita baruin. Nah, untuk knalpot kita coba percayain di pakai MDR ya. MDR Racing, joss. Jadi per klep MDR, knalpot juga MDR cuy. Mantap. Jadi udah nanti aja kita lihat suaranya seperti apa. Mungkin aku bakal spill di akhirnya. Oh iya. Dan si 150 tenang bakal kita comeback-kan. Nih 150 lihat pembersihnya pakai yang aku jual. Ini bersih banget, coba ini gak akan ada motor balap seperti ini guys. Ini bersih banget. Tuh. Udah dibuat juga jalur coolernya. Udah aman. Udah digedein juga tuh. Jadi ini tinggal pasang aja kerkas. Kerkas baru nanti. Mesin juga baru nanti kita balap di Tasik ya guys. Kita berangkat sama anak-anak Tasik. Kayak gitu. Ini yang MP7. Aku bakal bongkar lagi karena kerkasnya mau kita buat lagi. Ini yang KZL. Ini yang baru kalau gak salah. Ini konsumen guys. Ini konsumen. Ini bersih banget. Ini enak banget liatnya. Kalau ini sih ya ditambahin sama apa sih ini tuh? Dibersihkan pakai nanti itu? Pakai otosol juga ya guys. Jadi ini maksimal gitu. Joss lah.
Intinya harus sabar. Sabar. Kalau aku udah nggak cocok. Oh ya, aku juga mau for sale nih satu. Punya temen, harganya 850.000 aja. Punya buat kode KJL ya. 850.000. Ini like you guys. Bisa langsung DM aja preparator 308. Lalu apa lagi ya? Udah sih. Jadi aku akan spill nih videonya di sini guys. Oh iya ini. Ada yang mau buat order juga bisa. Kalau yang mau order bisa DM. Berapa ini? Nanti harganya dibicarakan dulu. DM aja lah guys. Oke. Okay. So, nih aku videonya yang lagi lamsam.